Oke, okay, baik. Jadi di sini kata Syekh rahimahullah wa hafizahullah, wa haka akhil muslim, ada inilah dia, hai saudara se-Islam, hadhihi al-af'al allati al-qabihah, inilah dia perbuatan-perbuatan yang keji, allati yang la budda mesti an ta'rifaha, bahwa engkau mengetahuinya, mengenalinya, litunkiraha, supaya engkau mengingkarinya, wala taqa'a fiha, dan supaya engkau tidak jatuh padanya, walillahi darul qail, maka sungguh baiklah perkataan orang yang berkata, okay, araftu syarra, aku mengetahui syarra, kejahatan itu, la, bukanlah li syarri, untuk membuat kejahatan, lakin, akan tetapi litawaqihi, untuk memelihara diri atau menjauhi daripada kejahatan itu. Wa man lam ya'rif, dan barang siapa yang tidak mengetahui al khaira kebaikan minasyari, daripada kejahatan, yaqa'u fihi, dia akan jatuh padanya pada kejahatan itu. Kan ini kembali ke syar, siapa yang tak tahu kebaikan, tak tahu kejahatan, maka dia akan jatuh dalam kejahatan tersebut. Di antara amalan-amalan qabih, qabihnya amalan-amalan keji lah, ya, amalan-amalan qabihah, iaitu yang pertama qaulul zur, kata-kata yang dusta. Zur ni palsu lah. Ya. Kalau yang barang palsu, muzawwar. Maksudnya muzawwar ni barangan palsu. Yang palsu kan. Okey. An Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u qawla zuri wal amali wal amala bihi. Man lam yad'u, man lam yada' barang siapa yang tidak meninggalkan, man ni siapalah, lam tidak, yada' kalau yad'u panggil, yada' maknanya meninggalkan, kan, qawla zur, perkataan yang palsu, perkataan bohong, zur, wal amala bihi, dan beramal dengan perkataan palsu itu, falaysa lillahi, maka tidak adalah bagi Allah azza wa jalla, azza yang maha perkasa, huwa danlah jalla lagi maha agung, hajatan, hajat, mana Allah tidak ada hajat, kan, kepada orang itu, hajatan, hajat kepada orang itu, ayyada'a, bahawa orang itu meninggalkan, an yada'a, ini baca a sebab ada an, ayyada'a ta'amahu, bahawa dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Tak ada faedah. Yang dapatnya, dia dapat juga tapi dapat lapar dan dahaga. Okey. Jadi yang keduanya adalah, kata amal-amal qabih ni adalah al-laghu. Perkara-perkara yang larah. Tak ada faedah. Main game. Apa lagi? Main dam. Apa lagi? Lepak-lepak, buang masa. Okay. Ini perkara yang larah. Warrafas, dan maksudnya cakap-cakap, perbuatan-perbuatan bercakap-cakap lucah. Kan, rafas ni. Ini adalah amalan keji. Kalau bulan puasa dia tak sama dengan bulan lain, bulan puasa pun maki hamun macam tu, mencarut je. Bulan tak puasa pun mencarut je, bulan puasa pun macam tu juga. Tak ada beza, tak ada makna. Kan? Dia pun berpuasa, maka puasa dia hanya lapar dan dahaga saja. Tak dapat pahala. Nak makan tak boleh. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa siyamu, laisa, bukanlah puasa itu, minal akli wasyurbi, bukan, baik, wasyurbi, maaf, minal siyami, minal akli, bukanlah puasa itu daripada berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum, kan, al-akal, makan, wasyarabi, dan minum. Laisa as-siyamu min al-akli wasyarabi. Innama as-siyam, hanya saja as-siyam, puasa itu, kan, min al-laghwi, ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang lagha, laghwi, warrafath, dan perkara-perkara lucah lah. Perkara lucah tadi. Fa in, maka jika sahabaka ahadun, mencelalah engkau oleh seseorang. Fa'in, maka jika sahabat ahadu telah mencela kepada engkau, maksud seseorang mencela engkau, apabila ada seseorang yang mencela engkau, au jahila alaika, ataupun dia membuat perkara-perkara yang bodoh kepada engkau,
Ya. Fakul, maka engkau jawablah. Inni sa'imun, saya berpuasa. Inni, sesungguhnya saya, sa'imun berpuasa. Inni sa'imun, sesungguhnya saya berpuasa. Lihada, kerana inilah, ja'al wa'idu, datanglah ugutan. Telah datang ugutan syadid yang keras lah. Yang keras. Jadi al-wa'id ugutan. Kalau al-wa'du maksudnya janji syurga. Al-wa'id janji neraka. Janji seksa. Itu pun ancaman. Al-wa'id adalah ancaman. Jadi kalau ini datanglah telah datang oleh ancaman yang keras. Minan Nabi. Daripada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Liman bagi mereka yafa'alu yang melakukan hadhihi al-masawi'a, yang melakukan kerja-kerja jahat, kerja-kerja tak elok ni, ya, kataan dusta kan, atau qaul zur tadi atau apa rafas dan al-laghw. Faqala, maka telah berkatalah oleh as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan, iaitu Rasulullah SAW, alladhi la yamtiqu 'anil hawa, alladhi yang la tidak yantiqu bertutur. Kan? 'Anil hawa, daripada hawa nafsu dia. Apa yang dia cakap bukan daripada hawa. Diri dia sendiri. Ini adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan padanya. Apa Nabi kita? Nabi kita SAW, rubba sa'imin. Rubba sa'imin, barangkali orang yang berpuasa, hazzuhu, keuntungannya pada dia. Apa keuntungannya? Keuntungannya ialah, hafzuhu min siyamihi, keuntungannya daripada puasanya apa dia? Al-ju'u wal-atasu, iaitu lapar dan dahaga saja. Itu keuntungan dia dapat. Bila lapar dan dahaga, tak nak pahala, oh gila saja lah, letih. Dapat letih. Kemudian wasababu dhalika, dan sebab demikian itu, ya, anna man yaf'alu dhalika, bahawa orang yang melakukan demikian itu, lam yafqah, tidak memahami. Sebab demikian itu dia, bahawa orang yang melakukan perkara itu, lam yafqah haqiqat as-siyam, dia tidak memahami hakikat puasa. Allati umirna, allati amarana Allahu biha, yang telah memerintahkan kepada kita oleh Allah dengannya. So Allah telah memerintahkan kita untuk melakukannya lah. Jadi fayu'aqibuhu Allah, maka Allah menyiksanya. Maka menyiksanya oleh Allah ni, Allah menyiksanya. Ala dhalika, di atas demikian itu. Apa dia siksa yang dia dapat dunia ni? Bihirmanihi minal ajri wassawab. Maksudnya, dia tertahan daripada mendapat pahala dan ganjaran lah. Tak dapat lah maksudnya. Bila melakukan benda yang tadi kan. Cakap dusta, melakukan perkara yang lara dan cakap lucah tadi. Gitu. Tak ada pahala. Wa min ajli zalika, dan kerana demikian itu, farraqa ahlul ilmi, farraqa ni apa, telah membezakan, farraqa telah membezakan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama lah, ahlul ilmi ilmu anak Islam, para ulama, min salafina salih, daripada generasi awal kita, min daripada salafina generasi awal kita as-salih yang baik, baina ayyakuna nahya, bahawa adalah baina ayyakuna an-nahyu, bahawa adalah larangan itu, li maknan, bagi makna kan, yakhtassu bil ibadati, yang khusus, bagi makna yang apa nama, khusus dengan ibadat, fa yubtuluha, maka dia akan membatalkan ibadat tersebutlah kan, pada pahala. Wa baina an la yakun mukhtassan biha, dan mana di antara ia tidak khusus dengannya kan, dengan ibadat itu, fala yubtulha, maka ia tidak membatalkannya. Gitu. Ulama bezakan. Ulama bezakan makna larangan apa nama, larangan itu dengan makna yang khusus dengan ibadat itu. Jadi bila buat benda tadi, dia akan batalkan ibadat itu. Okey? Jadi kalau ia itu bukan khusus dengan ibadat itu, maka dia tidak membatalkan ibadat tersebut. Itu beza tentang larangan tadi lah, larangan cakap dusta, larangan apa lagi, cakap benda yang lara dan lucah tadi kan. Nah itu, mana dia tidak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa, letih lah. Yang ke-12, ma yubahu lis-sa'imi fi'luhu, apa yang diharuskan bagi orang yang berpuasa untuk melakukannya. Ma, apa yang yubahu, diharuskan, harus, mubah, lis-sa'imi,
bagi orang yang berpuasa, fi'luhu untuk melakukannya, untuk melakukannya, mengerjakannya. Kita di sini la yashukku 'abdun ta'i'un, tidak meraguilah oleh hamba yang taat. Kan? La syailasu, tidak akan ragu oleh hamba yang taat. Maksud hamba yang taat itu tidak akan ragu. Kan? Faqaha al-kitab wa sunnah, yang dia itu faham al-Quran. Faqaha, yang dia itu dah faham al-kitab, al-Quran, wa sunnah dan sunnah hadis. Annallaha, bahwa Allah Ta'ala yuridu, ia menghendaki. Ya sebab ya Allah telah menghendaki bi'ibadihi, dengan para hambanya, dengan para hambanya, as-sayra, al-yusra, iaitu kemudahan. Jadi Allah menghendaki untuk hamba-hamba dia apa dia? Kemudahanlah. Wala yuridu bihimul usra, dan dia tidak mau, dia tidak menghendaki untuk mereka, dengan mereka kepayahan. Dia tidak mau, tidak menghendaki untuk mereka kepayahan. Faqad abaha asy-syari'u, sesungguhnya telah mengharuskan, mengharuskan oleh syariat al-hakim yang bijaksana, lisa'imi umuran, untuk orang-orang yang berpuasa itu ada beberapa perkara. Wa rufi'a anhu al-haraju, dan diangkat daripadanya apa nama dosa, idza fa'ala, apabila ia melakukannya. Sini dia maksud tak ada dosa lah dia buat benda tu, benda yang harus kita buat, memang tak ada dosa lah. Wa ilaikumuha, dan inilah dia, kamu lihat lagi ni, wa adbi adillatiha, dengan dalilnya sekali, dia kata. Baik, yang pertama, apa yang harus bagi orang yang berpuasa? Kan? As-sa'imu yasbahu junuban. Seorang yang berpuasa, dia berpagi-pagi dalam keadaan berjunub. Masuk waktu subuh, dia masih lagi berjunub. Kan? Ha. Dia makan sahur dalam keadaan berjunub. Begitu. Kana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayudrikahu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi. Yang mana adalah daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, bila masuk waktu fajar, Nabi masih dalam keadaan berjunub lah, berjunub, kan, gitu. Fa yaghtasilu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandi ba'da al-fajri, selepas masuk waktu, mandi selepas masuk waktu ini, mandi junub lah. Wa yasumu, dan baginda berpuasa. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, bila Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu fajar, Nabi masih berjunub. Ya, maksudnya bila masuk berjunub sebab bersama dengan isterinya. Dan summa yaghtasilu, kemudian baginda salam mandi, wa yasumu, dan berpuasa. Begitu. Mandi dan berpuasa. Yang kedua, as-siwaku lis-sha'imi, bersugi bagi orang yang berpuasa. Ini benda yang diharuskan lakukan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati, kalaulah tidak menyusahkan ke atas umatku, lamartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'in. Mesti aku akan perintahkan untuk mereka bersugi pada setiap kali, setiap kali hendak berwudu. Di sini dia kata falam yakhussa Rasulullah SAW as-sa'im min ghairihi. Lah hadis Nabi SAW tidak mengkhususkan orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Fa fi hadha, maka dalam ini dilalatu, terdapat dalilah, ala anna siwaka lis-sa'imi, bahawa sugi untuk orang yang berpuasa, wa li ghairihi, dan selainnya, inda kulli wudu'in, jadi ketika setiap kali nak wudu, kulli salatin, setiap kali nak salat. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa Rasulullah tidak mengkhususkan bahawa bersugi itu untuk orang yang berpuasa dan orang selainnya. Dan orang yang tak puasa, yang berpuasa boleh bersugi je. Jadi kita ini kan. Wa kadzalika, maka seperti demikianlah. Fahuwa amun, maka ia adalah hadis yang bersifat umum. Fi kulli awqati, pada setiap waktulah. Fi kulli awqat, dalam setiap waktu. Qabla zawal, sebelum gelincir matahari ataupun selepas gelincir matahari. Tak ada beza. Sama ada sebelum gelincir matahari ke, selepas gelincir matahari ke, tak ada beza. Kalau itu hadis ni kan. Anggitu. Wallahu a'lam.
Baik, yang ketiganya yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa al-madmadah wal istinshaq, yaitu berkumur dan menyedut air ke hidung, kan? Tetapi ketika berpuasa tak boleh sedut dalam-dalam lah, sikit ya, ke hidung ke bawah ni ya, ke depan ni, dia sedut ke atas. Nah, jangan, gitu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Karena Nabi sallam kana yatamadmadu wa yastanshiqu, adalah Nabi sallam berkumur dan menyedut air ke hidung. Nah, maksudnya sedut air ke hidung. Wa sha'iman, sedang Nabi itu sallam berpuasa. Lakinnahu, akan tetapi mana' as-sha'ima, Nabi sallam melarang orang yang berpuasa min al-mubalaghati fihima, dalam menyedut berlebih sampai ke dalam ni, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lah, boleh dibatalkan puasa lah. Jadi sedikit sikit lah hidung, hidung bahagian depan ni, gitu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinshaqi illa an yattakuna sha'iman. Jadi maknanya seduklah air ke hidung dalam-dalam ketika berwuduk ni, kecuali ketika kamu berpuasa. Maksudnya bila kamu berpuasa tak bolehlah seduk ke dalam, tak boleh. Ha, itu maksudnya. Apa lagi yang diharuskan untuk untuk orang yang berpuasa itu melakukannya, iaitu al-mubasharatu. Maksudnya dia memegang-megang isterinya, wal qublatu, dan mengucup isterinya. Boleh dia pegang isterinya walaupun tanpa berlapis dan sebagainya, kan? Ha. Dengan syarat tidak mengeluarkan air mani lah. Bila keluar air mani, maknanya batallah puasa dia. Begitu. Kalau batal puasa pun tak boleh makan juga. Dia kena tunggu sampai tenggelam matahari boleh dimakan. Begitu. Jadi tak boleh. Mubasyarah ni harus. Ya, menyentuh isteri dia, pegang isteri dia. Wal qublah ni, dan mengucup. Qublah ni maknanya mengucup isteri dia. Dikucup isteri dia. Sedang dalam keadaan dia berpuasa. Boleh. Thabata, telah sabit. An daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anha, annaha qalat, bahwa dia radhiyallahu anha qalat, telah berkata, kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Rasulullah sallam, yuqabbilu mengucup, kalau yaqbalu mana dia menerima, okey, kalau mana yuqbilu maknanya datang. Tengok kan? Ha, itu bahasa Arab ni, dia kaya atau tak. Kalau makna yuqabbilu, makna mengucup. Kalau makna yaqbilu, makna dia menerima. Yaqbalu, makna dia menerima. Yaqbalu, makna menerima. Kalau makna yuqbilu, makna dia datang. Ha, itu beza kan? Oh, beza baris, bila beza baris, mana beza lah makna dia. Ha, gitu. Huruf dia sama, huruf dia serupa kan? Boleh serupa, tapi makna dia berbeza bila baris dia bertukar. Di sini kalau kita makna kena kata-kata mengucup, dia wazan fa'ala yufa'ilu qabbala yuqabbilu, makna mengucup. Wa huwa sha'imun, sedangkan baginda SAW itu sha'imun, berpuasa. Wa yubashiru, dan dia menyentuh-nyentuh, dia memegang-megang, dia meraba-raba isteri, maksudnya isteri dia lah. Wa huwa sha'imun, sedang Nabi SAW itu berpuasa. Ini siapa kata? Ummul Mukminin radhiyallahu anha kata. Perbuatan Nabi SAW. Walakinahu, akan tetapi Nabi SAW itu kana amlakakum liirbihi. Mana lebih memiliki, sangat memiliki diri dia. Diri dia maksudnya. Nah, dia tak bagi sebab kalau sebagian umat dia maknanya mereka tak dapat menahan diri sehingga mereka berjimak di siang hari di bulan Ramadan kerana tak tahan syahwat. Jadi, itu makna kena denda yang beratlah. Dan denda yang amat berat iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh selang satu hari. Kalau tinggal satu hari, demam ke sakit ke, dia kena ulang balik. Kalau contohnya tinggal dekat 21 hari lagi, cukup 2 bulan, satu hari lagi, tiba-tiba dia demam. Ha, dia demam ke apa, dia tak larat ke apa-apa, maka dia buka hari yang ke-60 tu, hari dia buka, maka dia kena ulang balik 2 bulan. Oh, macam tu. Baik. Bukhari Muslim. Kemudian di sini wa yukrahu dhalika lis syabab,
lishab duna syarh. Jadi perkara di atas ni maksud dia, kan? Ni ada ni dimakruhkan bagi orang muda dan diharuskan bagi orang tua lah. Orang muda ni dia tak dapat kawal kontrol nafsu dia, bukan jebak dalam benda yang haram. Walaupun asal benda tu halal, kalau tu halal tu dia jadi haram. Faqad ruwiya, faqad rawa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, telah mengatakan, qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Adalah kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a syabun, maka datang satu pemuda. Faqala ya Rasulullah, maka pemuda itu kata, ya Rasulullah sallallahu uqabbilu wa ana saimun, boleh tak saya mengucup dalam keadaan saya ni berpuasa? Qala la, Nabi kata tak boleh. Faja'a syaikhun, maka datang pula orang tua. Faqala, maka tanya Nabi, dia tanya Nabi sallallahu uqabbilu wa ana saim, boleh tak saya mengucup dalam keadaan kita, saya ni berpuasa? Qala la'am, Nabi kata ya boleh. Qala fanadhara ba'duna ila ba'din, maka kata Abdullah bin Amr tadi, kami pun melihat antara sama kami, kami pun pernah tengok sama kami. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna syaykha yamliku nafsahu, sungguhnya orang tua itu dapat memiliki dirinya. Orang tua dapat kontrol nafsu dia, diri dia. Gitu. Orang muda dia susah nak kontrol nafsu dia. Bisa terjebak oleh perkara yang haram lah. Gitu. Baik, yang kelimanya tahlilud dam. Wadarbul ibir allati la yaqsud biha taghdiyah. Tahlil dam. Mana mencuci darah, dialisis. Dialisis, gitu kan? Wadarbul ibir dan cucuk jarum. Allati la yuqsad billahi yuqsad biha, yang tak diniatkan dengannya at-taghdiyah sebagai makanan untuk yang mengenyangkan. Contohnya suntikan insulin, gitu. Dia haruskan bagi orang yang cemanis kan. Itu juga tahlil dam maksudnya dialisis ini. Fa innahu laysa min al-mufattarat, semuanya dia bukan termasuk di kalangan perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang keenamnya al-hijamah, iaitu berbekam lah. Berbekam diharuskan bagi orang yang berpuasa. Jadi dari sini. Al-hijamah. Al-hijamah tadi bekam. Kanat min jumlatil mufattirati, adalah daripada jumlah-jumlah yang membatalkan puasa. Kan? Kalau yang membatalkan puasa, yang mana bekam itu, hijamah adalah ia bekam itu. Sebelum ni termasuk di kalangan perkara yang membatalkan puasa, kan? Thumma nusikha, kemudian dibatalkan hukuman tersebut. Dibatalkan. Wa thabata, telah sabitlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'luha wa huwa shaimun, bahawa Nabi melakukan dalam keadaan Nabi berpuasa. Lamma warada 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika sampai khabar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, wa huwa shaimun, sedang dalam keadaan baginda berpuasa. Begitu. Kemudian yang ketujuhnya yang boleh diharus, yang harus dilakukan oleh orang muslim sendiri ialah dzauqut ta'am, rasa di lidah masakan. Contohnya kita masak kat dapur kan. Biasa kalau gula tak puasa, kita tahu lah nak letak macam mana gula, masin dan garam kan. Macam tu. Jadi belum puasa kita tak boleh nak agak. Jadi mana dia boleh bagi dia untuk kecap kan. Letak di lidah, jangan telan. Ludah boleh lah. Jadi ambil di ujung jari sikit tu, letak kat lidah, rasa oh ni kurang garam ni. Jadi maknanya itulah dia tambahlah garam ni contohnya. Gitu. Boleh dia rasa tapi tak boleh telan lah. Bukan maksudnya satu sudu kan telan. Boleh lah. Tak, bukan begitu maksudnya. Dia hanya boleh rasa macam tu saja. Masin ke, kurang garam ke apa-apa gitu. وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ دُخُولِهِ الْحَلْقِ. Ini dikaitkan, kalau ini dikaitkan dengan tidak boleh memasuki kerongkong. Maksudnya, muqayyad ni maksudnya tertakluk lah, tertakluk. Mana bila rasa di lidah, jangan telan. Ludah lah. Kumur balik kan. Berkumur semula lah ludah.
Lima warada an Ibnu Abbas, bagi apa yang telah warid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa dia berkata la ba'sa, tidak mengapa ayadu qal khalla au syaiha, tidak mengapa bagi dia untuk merasai cuka ataupun tak kisahlah apa benda pun au syai' ataupun sesuatu ma lam yadkhul al halqahu, selama mana ia tidak masuk dalam tekaknya bahawa saim, sedangkan ia berpuasa. Boleh tak? Rasa-rasa boleh. Contohnya tukang masak chef kan. Biasanya orang masak untuk bazar Ramadan. Dia masak Ramadan. Macam mana ni? Sebab tu dia, kita ni kalau kita masak, kuantiti apa yang kita nak masak tu, kita kena pastikan dulu. Mula-mula masak tu kan, garam banyak mana. Kita timbang dulu, kita tahulah berapa gram. Contohnya, 1 kilo tepung, 10 gram gula, berapa banyak. 10 gram garam ke apa ke kan. Jadi kita tahu senang. Kita ikut je lah. Timbangan dia berapa, timbangan nak masuk apa benda-benda tu dah. Itu contoh dia. Baik. Kemudian yang kelapannya yang harus dilakukan oleh orang berpuasa adalah al-kuhlu, iaitu bercelak. Baik. Yang kelapan yang harus dilakukan oleh orang yang bercelak adalah orang yang berpuasa adalah bercelak. Al-kuhlu, bercelak, wal-qatrah, dan titisan di mata lah. Dan titisan di mata. Maksudnya titis aimu ke kat mata kan. Wanahwihima, dan seumpamanya, mimma yadkhul ain, daripada apa yang memasuki mata lah. Apa yang boleh masuk dalam mata tadi. Wahadihi al-umuru la tufattir, dan perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa. Sawa'un wujida ta'amu, sama ada kita rasa benda itu fi halqihi, di tekak kita, ataupun kita tak merasainya. Contohnya kita tekak kita apa? Titik aimor kan, titik aimor kat mata tu, kita nanti kita rasa kat tekak, kita rasa macam pahit kan. Itu tak ada masalah kepada kita. Kan? Sawa'un wujida ta'amahu, sama dia rasa, dia dapat dia ada rasa ni, dia rasa dia, di halqah, di halqum dia, di halqum tadi kan. Atau dia tidak merasakan apa-apa. Tidak betul besar. Wahada marajahahu Syekhul Islam, inilah yang telah diterjihkan, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi risalatihi an-nafi'ati, dalam risalahnya yang bermanfaat, iaitu haqiqatu siyam, nama kitab tu haqiqatu siyam. Wa tilmidhu, dan apa yang telah diterjihkan oleh muridnya juga, iaitu Ibn Qayyim al-Jawziyah, Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah fi kitabihi al-Qayyim, dalam kitab dia yang hebat Zadul Ma'ad, dalam Zadul Ma'ad. Waqala Zul Ma'ani, ustaz dah baca dalam Facebook lah, kalau semua nak tengok dalam Facebook hari Rabu, tapi bulan puasa ni cuti lah, ustaz lepas raya insyaAllah, tapi dah jauh lah jilid yang kelima dah pun, 32 jilid nak habis lah, itulah. Waqala al-imam al-Bukhari, berkata oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi, dalam kitab sahihnya, lam yara Anasun al-Hasan wa Ibrahim, walam yara Anasun wal Hasan wa Ibrahim bil kuhl lisaimi ba'san. Maknanya Anas bin Malik, Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhai, mereka tidak memandang bahawa bercelak itu boleh memudaratkan puasa. Maknanya kau tu tidak memudaratkan puasa lah, itu contohnya. Gitu. Yang kesembilannya, subbul ma'il barida ala ra'si wal ightisal, menjirus air yang sejuk ke atas kepala kan, dan mandi. Aduh letih, kering ke teka atau lah, letih panas ni, kita pun masuk bila air mandi, beruk tak mandi air tu, duduk atas kerusi contohnya, lepas tu rasa panas tak tahan ambil air cebok kan, tu pula air tu pula siap pergi ambil air batu dalam peti ais lagi. Air batu kan letak dalam kolam tempat mandi tu, takungan mandi tu kan, panas sangat tak tahan, jadi air ais kan, seram tu, seram tak kepala sejuk ya kan. Boleh ke tak boleh? Boleh, harus ya. Jadi al-Bukhari rahimahullah ta'ala sahihnya, dia kata babu ightisali lis-sa'imi, bab menjelaskan tentang mandi bagi orang yang berpuasa. Itu dia. Haa,
Baik, kemudian dari sini apa yang kata apa? Waballa, waballa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban falqahu alaihi wa sa'im. Dia waballa dan telah membasahkan. Balla ni membasahkan. Celup lai baju. Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia telah basahkan baju dia. Thawban, pakaian, satu pakaian. Falqahu alaihi, mana falqahu, maka okay, dia mencampakkan pakaian itu ke atasnya. Bahawa sa'ilan keadaan dia berpuasa. Kenapa? Panas yang amat sangat kan? Panas sangat. Wadakhala sya'biyu al-hammam. Sya'bi rahimahullah ta'ala, dia masuk dalam bilik air. Bahawa sa'il sedang dia berpuasa. Wadakhala al-hasan. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri, la ba'sa bil madmadah wa tabarru' lis sa'im, tidak mengapa berkumur dan menyejukkan badan bagi orang yang berpuasa. Tak mengapa. Boleh. Ha, gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubbul ma'a, menuangkan air, ala ra'si, atas kepalanya, wa huwa sha'imun, sedang baginda berpuasa. Minal atas, kerana apa? Kerana dahaga. Minal mantri, sebab, dengan sebab apa? Sebab dahaga. Atau minal hari, atau dengan sebab panas. Tu. Nabi Islam sendiri yang buat, yang boleh siram air tak kepala tu. Bukan makruh eh. Jangan, tapi tak boleh minum lah gitu. Datanglah puasa minum. Yang ketiga belah, apa yang diharuskan bagi orang yang berpuasa tadi kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kamu kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki dengan kamu kepayahan. Musafir. Iaitu, karena yang pertamanya, apa dia kemudahan itu, boleh bermusafir lah. Bulan puasa pun boleh bersepi juga. Waradat ahadithun sahih sihahun fihi tahdhirul masawi. Takhyirul musafir fi sawm. Ada kita sini. Waradat ahadith sihah telah, mana ya? Warid telah masuk, telah sampailah riwayat. Terdapat hadis-hadis yang sahih padanya yang memberi pilihan pada orang musafir untuk berpuasa. Ya, dia bagi pilihan, puasa atau tak puasa, pulang oleh kita. Walan nansa, dan kita tidak lupakan, anna hadhihi rahmata, bahawa rahmat ini al-ilahiyyah, tadi rahmat al-tuhanan ini dzukirat fi asna'il kitab al-majid, telah disebutkan di tengahan kitab yang mulia itu Al-Quran. Qala ar-Rahmanur Rahim, telah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa man kana maridan aw ala safarin fa 'indatum min ayyamin ukhra, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddah. Sudah. Baik. Siapa yang sakit ataupun dia bermusafir, maka digantikan dengan hari-hari yang lain. Allah menghendaki dengan kamu kemudahan, Allah tidak menghendaki dengan kamu kepayahan. Sa'ala Hamzatu Ibnu Amr al-Aslami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Asumu fi safar?" Boleh tak saya berpuasa ketika musafir? Maka وكان كثير الصيام, adalah dia ni orang yang banyak berpuasa, Hamzah bin Amr tadi. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada dia, sum idha syi'ta waftur wa idha syi'ta in syi'ta, berpuasa kalau kamu nak, dan berbukalah jika kamu menghendaki. Boleh, ada pilihan, nak puasa boleh, nak tak buka tak puasa boleh. وعن أنس بن مالك بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له في المسافر بسم الله رسول الله صلى الله في رمضان لبلان رمضان فلم يعب الصائم نبي تدع من تلا orang yang berpuasa على المفطر di atas orang yang berbuka ولا المفطر على الصائم begitu juga orang yang berbuka nabi tidak mencela lah di atas orang yang berpuasa begitu. Nabi tidak mencela salat. Wahadi al ahadith, dan hadis-hadis ini, wahadi al ahadith, ini hadis-hadis tufidu at takhir, memberi faham, memberi faedah at takhir, iaitu pemilihan, bukanlah yang mana lebih afdal,
maksudnya yang afdal. Tapi ini adalah berupa bentuk pilihan lah. Nah, gitu. Mana ya? Kita nak buka ketika musafir boleh, tak nak buka ketika musafir pun boleh. Pilihan. Walakin mungkin istidlal kan, tapi mungkin juga kita berdalilkan dia di tafdhil iftar ala siyam. Maksudnya kita gunakan dia sebagai dalil untuk mengatakan berbuka itu lebih afdal daripada berpuasa li hadis al-amma, kerana hadis-hadis yang umum pada ketika itu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu, sungguhnya Allah Taala suka untuk didatangkan pahala. Maknanya sungguhnya Allah Taala suka bahawa diberikan bahawa kelonggaran yang Allah Taala berikan itu dilakukan oleh hamba-Nya. Sebenarnya Allah benci ya kan bahawa dilakukan maksiat terhadapnya. Kama yakrahu an tutabi' maksiatan maksiatuhu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kama yuhibbu, sebagaimana orang itu suka an tutazaimahu. Sebagaimana Allah Taala suka bahawa dilakukan segala perintah dan kehendaknya. Betullah dia. Allah suka bagi orang yang berpuasa kan? Untuk berbuka di dalam perjalanan lah. Begitu. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat kata, kama yuhibbu an tu'ta azaimhu, sebagaimana satu riwayat kan, bahawa yuhibbu, Allah Taala ni suka bahawa dilakukan segala azaim, maksud segala ibadat yang dilakukan kepadanya lah. Begitu. Akhirnya ustaz lah, tak tahan lah. Mantuk sangat, malam lewat tidur semalam pukul 2 macam tu lah. Jadi kita berhenti sini ya. Tak boleh lah, takut lagi. Anji mengantuk yang amat sangat lah. Ok, kita stop di sini lah insyaAllah. Jumpa lagi hari Rabu insyaAllah. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.